أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. طيب يا جماعة، إن شاء الله نحن اليوم سندرس الجديد. نعم، وقبل أن ندرس الجديد نعمل مراجعة. ما معنى مراجعة؟ جميل. طيب، أولا انظر إلى كلمة الطالب وكلمة نشيط. ما معنى نشيط؟ أكتف. شوف اقرأ، الطالب نشيط، إتو قراءة لغة. شوف قراءة نحو، الطالب نشيط. قالوا قراءة اللغة الطالب نشيط، خلاص. قراءة نحوية، الطالب نشيط. أنا أسأل، ما الحكم الطالب؟ مبتدأ. نشيط خبر. طيب، مبتدأ مع مجموعة مرفوع كمنصوب كمجرور؟ مرفوع، بمعنى دي مرفوع بضمة لأنه مفرد، أيتو دي بني إعراب. خبر مع مرفوع كمنصوب كمجرور؟ مرفوع أيضا بمعنى بالضم ضمة. kita dah kenal position dia mubtada, kita dah kenal kunci dia, kita dah kenal alamat. Kita pun tak ada apalah, ambil pen letak kat situ. Okey, mari Hajah Azizah, dia tengok baris sudah siap. Saya nak analyze, nak analisa kan. Cuba sebut. Okey, apa hukum? Mubtada sah, kunci marfu, alamat bidam damma, reason li'annahu mufrad muzakkar. Luluslah kita punya i'rab. Tak, nanti dulu, nak ini ujian saja. Okay. Tayyib, saya padam, tutup balik. Position dia mana sah? Mubtada. Kunci dia? Marfu. Marfu ada tiga tanda. Which one? Bidamma. Why tidak dengan alif atau waw? Li'annahu mufrad muzakkar. Itulah pengajian i'rab, Syekh. Habis, khalas. Marilah Arab ke India ke, di era sama macam tu je. Terus hakadha. Jelas? Jadi kalau orang tanya, limadha marfu? Li'annahu mubtada. Limadha huwa mubtada? Isim fi awal jumlah. Sah? Kan itu punya mafhum. Mubtada isim fi awal jumlah. Boleh? Okey. Kita tak perhati sebab sengit kan? Sebab sebenarnya bukan nak kita yang ni, ini cuma nak ni saja. Saya akan padam ni. Ini tujuan nak yang ni. Okey. Tayyib, nasyid. Position khabar. Kunci marfu. Alamah bidammah. Reason li'annahu mufrad muzakkar. Ini muannas ke muzakkar? Muzakkar. Jamak ke musanna? Mufrad. Itulah kita ambil. Baru ni banyak kan, tapi bila dah faham tu sikit je. Alas, beza sininya, ini kha
khabar yang lain sama. Hakadat. Tayyib. Sampai di sini. Ada ayu soal? Mana yang terlupa? Terlepas? Confused? Tafaddal bisual. Ini kalau sukut ni saya anggap fahamlah ni. Kan? Kalau fi masalah, tafaddal. Kita akan ambil ayat Quran macam ni juga. Kita akan analisa dia. Okey. Tayyib, nak ulang madza. Okey. At-talib nasyid. Tadi tak ada baris kan? Kita taruh baris setelah kita jawab. Kita kata at-talib nasyid itu lughah. Pelajar itu aktif. Kalau tanya, ini jumlah ke tak? Jumlah. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Limadha ismiyah? Isim fi awal jumlah. Masmu hadzal isim? Barulah mubta? Mubtada. Jadi kita pun sebut, ini position dia mubta? Mubtada. Dulu bila kita sebut mubtada, kita nak marah, payah nak sebut kan? Sekarang, tak ada apa, dia ada dalam ni dah. Mubtada, mubtada, ulang, ulang, ulang. Khalas, tak faham lagi. Mubtada ni dalam English apa ni panggil apa? Subject. Khalas, lagi nampak. Tayyib. Bila kenal mubtada, position dia kena tahu kunci. Lepas tu yang kita tutup minggu lepas, dua kali tu, kita ada tiga kunci. Al-miftahul awal, marfu'. Al-miftahul thani, mansub. Al-miftah al-thalith majrur. Itu term, istilah. Tapi kalau bahasanya, apa makna marfu'? Rafa'a, angkat. Apa makna mansub? Fasak. Apa makna majrur? Tarik. Okey. Kita boleh guna bahasa tu. Kita boleh guna. Kita kata mata. Rafa'a Syekh Ridwan zawjatahu. Bagaimana rafa'a? Akad man rafa'a? Syekh Ridwan. Syekh Ridwan rafa'a man? Zawjatahu. Minal kursi ilal ghurfah. Bagaimana ghurfah? Bilik hakadha. Ataupun zawjatu Ridwan rafa'at Ridwan ilal ghurfah. Hakadha. Dekat rumah berapa kali kita guna rafa'a? Banyak kali. Angkat teh tu. Tak. Rafa'a madi. Mudari' yarfa'u. Suruh angkat. Irfa'. Ya walad irfa' asyai. Angkatlah teh tu. Khalas. Ya walad irfa' malah. Malabis. Khalas. Hakadha. Bukan benda tu tak pakai. Jarra. Nak tahu jarah tanya Haji Azizah. Kan? Oh, dia kata biasa kalau fi akhiril usbu'. Apa mana akhir usbu'? Ujung minggu, yaumus sabtu kal ahad ke? Dia zahabat ila hadiqah titi wangsa. Au hadiqah perdana sah. Naam. Wa fil hadiqah az-zawju jarra. Jarra az-zawju yada yad tangan Hajjah Azizah. Itu makna tak? Tarik. Lambat sangat berjalan. Dia nak berlari dia jalan ni. Hakikat. Itu makna dia fil lughah. Sebab tu bila kita dapat nak ambil dia punya ru'wat dia. Marfu' rafa'a. Majrur jarara. Bila double dia panggil jarra. Kalau suruh jarra ya juru jur. Tariklah. Aywah. Khalas. Tayyib. Itu cerita. Dari segi bahasa. Tayyib. Khalas. Ini boleh. Bila kita nak explain i'rab dia panggil, inilah dia. Empat step. Kenal dulu. Mubtada. Lepas tu? Kunci. Lepas tu? Alamat. Lepas tu? Reason. Reason kena ada. Empat. Okay. Position, kunci, alamat,
reason why. Sebab apa why kita alamat ada tiga. Kenapa kita ambil yang ni? Ha, reason. Itu dia panggil i'rab. Khalas. Sebab tu unzur. Kalau kita sebut baru ni kita tak baru ni kita dah tanya kan? Dalam kelas. Unzur ila saburah. Yang kita dah baca hari-hari. Dia tulis macam tu kan? Cuba iqra. Bismi Allahi sah ke bismillahu hi, sebab ini sudah ditulis. Kita bersebut bi huruf jar, ismi isim ba'da huruf jar, ism tu isim ba'da huruf jar, kunci dia majrur, alamah bil kasra, reason li'annahu mufrad. Nampak? Mufrad. Lepas tu kita kena ingat ni, ni bila dia dhammah, bila dia fathah, bila kasrah. Kita dah tulis kan? Ni hari ni tak tulis lah, ni ringkas dah. Buka balik tu ada. Tayyib. Jadi bima'na huna kita tulis kalimah isim. Nah. Kita dia mazah. Isim itu ba'da huruf jar, maka dia kunci dia majrur. Majrur bi kasrah. Li'annahu mufrad muzakkar. Nih majrur. Majrur ada dua. Dua tu ya, tak ada. Dua je majrur. Ba'da huruful jar dengan mudafun ilaih. Tayyib. Wa ba'da dhalik, cuba tengok Allah. Position dia mana? Allah. Tak jumpa position dengan i'rab. Isim ni fi'il ke? La, maka confirm dia tidak. Tanya dulu, ini jumlah ke tak? Jumlah atau tak? Ha, kenapa setengah je jawab? Dengan nama Allah, jumlah? Tak. Bila bukan jumlah, jangan cari mubtada. Jangan cari fa'il. Jangan cari khabar. Cari yang tiga tu. Sifah, ba'da huruf jar, dan mudafun ilaih. Ha, which one? Ha, baru dia jumpa. Sebab tu kena pastikan dulu jumlah atau la. Ismiyah atau fi'liyah. Ha, bila bukan jumlah, maka dia mudafun ilaih. Position dia. Cuba sebut. Mudafun ilaih. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya? Terlupa balik apa dia mudafun ilaih? Ada? Mudafun ilaih ialah position. Dia bukan ayat, phrase. Position tu dia mesti ada kata yang menyandar kepada dia. Kalau kita kata kalam, position, possessive, sorry. Kalam, kalam siapa? Kalam ustaz. Maka kalam ini menyandar kepada ustaz. Maka ustaz mudhafun ilaih. Jangan tukar nama. Ustaz mudhafun ilaih, tak, ini Mahdi. Ustaz dalam phrase. Jadi dia bukan ayat. Itu cara nak kenal. Dan satu lagi cara, mudhaf ini kalau dia bukan sifah. Kalau saya sebut kalam tawil, mana tawil? Panjang. Maka dia tak jadi mudhaf, dia jadi sifah. Dan hari ini saya beritahu kan, kita nak tukarkan mudhaf kepada sifah dalam contoh yang tu. Ini ada dua poin hari ini. Kata sandar, sandaran. Ha. Ya? Okey, dia ada empat makna. Belongs to, salah satu. Yang kedua, dikhususkan. Yang ketiga, mengenalkan. Contoh kita kata begini.
bola. Bola sepak. Kan? Itu maknanya khusus bola sepak mana boleh main. Volleyball tak boleh. Ha, maka dipanggil takhsis. Kereta. Kereta siapa? Kereta ustaz. Itu memberi makna belong tu. Ha. Lepas tu tengok berjalan kat depan tu. Perempuan. Cantik, jamilah. Siapa dia? Zaujatul ustaz. Itu bukan belong tu. Tapi memperkenalkan itulah isteri ustaz. Yang ketiga. Dia ada ta'rif, takhsis, tamlik. Milik, khususkan dan memperkenalkan. Tiga tu. Nak juga tu. Ni ya. Okey. Ni tak apa tak ingat eh. Sebab kita akan faham kemudian nanti. Mudafun ilai. Kenapa dia datang? Pertamanya tamlik. Mana tamlik? Memiliki belongs to. Ini jadi panjang cerita ni. Cuma ambil tak apalah. Jangan jadi benda tu mesti saya faham. Kena ingat tak ya. Taib takhsis. Ini pun bahasa Melayu, milik dan khas kan? Arab ambil daripada Melayu. Lepas tu tak ta'rif. Apa makna ta'rif? Ta'rif memperkenalkan. Jadi bila tengok tu, oh saya kenal lah ini isteri ustaz. Tengok bola, oh saya tahu dah ni, bola ni khas untuk main bola sepak. Itu mudafun ilih. Ha? Takhsis, mengkhaskan. Contoh kita kata ni kelas apa ni? Kelas bahasa, khusus untuk kelas bahasa, takhsis. Kadang-kadang dia boleh gabung dua. Milik belongs to. Secara umum nampak belongs to kan? Tak. Okey. Kelas? Boleh. Ni kita keluar sekejap ni. Tamlik belongs to, takhsis specific khas kan? Ta'rif definite untuk nak perkenalkan. Dia mari dalam tiga sebab tu. Ada satu lagi sebab tapi tak famous sangat. Biarlah tiga tu ingat. Okey. Jadi dia datangnya mudhaf ilaih kalau bukan sifah. Awal syai' dia phrase. Dan phrase sama ada jar majrur atau sifah mausuf atau mudhaf mudhafun ilaih. Jar majrur tak ada masalah. Sendiri kan? Sifah mausuf tak ada masalah tapi sedikit masalah kalau tak faham makna. Tak? Apa dia sifat? Comel, handsome, adjective. Jauh, dekat, tinggi, rendah, besar, kecil. Itu sifat. So kalau kalimah tu lepas dia panggil phrase, structure sifat mausuf. Kalau bukan sifat, dia akan pergi kepada mudhafun ilaih. Itu cara dia. Okey, khairan. Ini dah kan? Kita dah pergi sini dah. So bismillah yang kita naqra kullayum. Berapa puluh kali sehari baca bismillah, bismillah kan? Kenapa bismi? Kita sebut, kalau dulu kita kata sebab huruf jar. Maka majrur. Tapi hari ni tak boleh macam tu. Isim. Isim ba'da huruf jar. Kuncinya majrur. Majrur ada dua tanda. Bil kasrah atau bil ya. Which one? Bil kasrah. Why bil kasrah bukan ya? Li'annahu mufrad muzakkar. Khalas. Kunci mana? Majrur. Tapi kalimah Allah, tak? Nama dia mudafun
ilaih, bukan ba'da huruf jar. Tapi kunci sah, sama. Mudafun ilaih. Kunci dulu. Majrur. Ni buat bulat tu, jangan lupa ni kunci ni. Majrur. Majrur bi kasrah. Jangan baca bismillahu bil kasrah. Kenapa bukan ya? Li'annahu mufrad. Ha, hakeza. Tambah lagi. Ajak-ajak kata tak cukup ustaz. Ayat tak habis. Tambah Ar-Rahman. Kita ambil kalimah Bismillahirrahman. Ini ayat ke? La. Jangan cari mubtada, jangan cari khabar, jangan cari fa'il. Sebab dia phrase. Bismillah, finish. Allah Ar-Rahman. Cuba terjemah. Allah yang bersifat Rahman. Apa hukum? Sifah. Dia baris bawah. Kenapa? Sebab dah hafal macam tu. Okey. Sekarang kita nak analisa. Ar-Rahman apa hukum? Ha, tak ingat tu. Position dia mana? Si sifah. Ar-Rahman si sifah. Perangai sifah apa dia? Ikut Allah. Kunci apa? Majrur. Maka sifah pun majrur. Sifah. Kena explain sifah li Allah. Boleh? Sifah untuk Allah. Kunci dia majrur bil kasrah. Li'annahu mufrad. Cuba tengok ni. Semuanya majrur kan? Tapi position semuanya lain. Sah? Ini position dia ba'da huruf jar. Majrur. Ini mudafun ilaih. Majrur. Ini sifah majrur. Semuanya majrur. Hakala. Itu misal. Tayyib, kita berhenti sekejap. Malaikat nak lalu. Jangan peliklah. Yang majlis kita ni ada malaikat. Khairan, hal indakum soal? Kalau seboleh, jangan tulis illa ba'dal fahmi. Mana ba'dal fahmi? Selepas faham. Kalau tidak ke balik rumah, tak tengok dah. Tapi kalau faham, sebelah mata je. Khalas, fahimna. Itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Ar-Rahim sama dengan Ar-Rahman. Sifah. Li Allah. Majrur bil kasrah. Nabi Al-Fatihah ke? La sabrun jamil. Kita nak cerita ini bab mubtada khabar. Ambil mudhaf ini pun sama. Yang pentingnya salasah mafatih. Al-miftahul awal marfu', al-miftahul thani mansub, al-miftahul thalith majrur. Setakat ni yang pakai kunci marfu' ada tiga. Mubtada, khabar, fa'il. Yang pakai kunci mansub ada satu, maf'ulun bi. Yang pakai kunci majrur ada dua, dan itulah dia sahaja. Ba'da huruf jar wa mudafun ilaih. Adapun sifah dipakai semua kunci. Wadih? Mana wadih? Jelas? Okey. Tafadhal ya. Kunci. Kita ada dalam pengajian kata nama dalam structure ayat atau phrase, kita ada tiga kunci. Kunci bahasa Arab kita panggil miftah daripada fataha, alat buka. So al-miftah ini mungkin ustaz lain tak akan sebut miftah, saya saja. Sebab saya lebih suka benda yang realitinya begitu. Sebab dia bukan tanda, dia kunci kepada tanda. Al-miftahul awal nama dia marfu'. Al-miftahul thani
mansub. Al-miftahu salih majrur. Saya akan masuk setiap kali, saya akan tanya alamatul marfu' ada kam? Ha, kena jawab tu. Jangan pula alamatul marfu' kam. Ha, sebab apa? Kita tahu kita tak nak jawab. Lama-lama tak boleh sebut. Kena sebut salasa. Al-alama al-ula dhamma. Al-alama al-thaniya. Al-alama al-thalitha. Pasal tak bila sebut al-alama al-ula, kita dah revise adat tertibi. Tak? Itu yang kita belajar semua termasuk. Al-alama mu'annas al-ula. Tak boleh. Al-alama al-awwal khata. Lianna al-alama mu'annas. Al-alama al-thaniya. Tak boleh kata al-alama al-thani. Ataupun al-alama isnan. Tak boleh. Dia adat tertibi. Alamat yang kedua. Alif wal alamatus salisah waw. Jadi kalau yang tak belajar dua pelajaran lepas, mungkin tak nampak lah kan kita punya. Bila dia dhammah ada empat, bila dia ya ada tiga, bila dia waw ada satu. Hakikat. Kalau buka balik tu ada insyaAllah. Nota yang kita akan bagi kemudian setelah faham ni, dia tak ada ni saja dah. Dia merangkum semua dah. Termasuk yang kita akan belajar hari ni. Sebab tak boleh bagi nota tu lagi. InsyaAllah. Tayyip, ada lagi soal? Boleh? Tayyip. Habis. Kita dah i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Khalas. Kalau kita boleh i'rab yang ni, kenapa tak boleh i'rab yang tu? Dah tahu position dia kan? Sama juga kita alhamdulillah. Ha. Kenapa Allah sebut alhamdu? Agak-agaknya apa? Cuba terjemah alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Jumlah atau tak? Jumlah ke tak? Segala puji-pujian itu untuk Allah. Jumlah atau tak? Jumlah. Bila jumlah, carilah mubtada ke khabar. Lepas tu nak kena tahu dia jumlah ke tak. Tak. Alhamdu tu fi'il ke isim? Isim. Mana dia mubtada? Tak sepatut Allah sebut dengan dhammah. Sebab dia mubtada. Mubtada. Kita pun explain. Alhamdu mubtada marfu'un bidhammah. Lianahu mufrad. Lillah. Hi ke hu? Hi. Apa dia panggil tu? Lillah. Ba'da huruf jar. Kunci dia majrur. Majrur bil kas. Kasrah. Lianahu mufrad. Macam itulah. Macam mana Umi? Lain macam tengok kat papan tu macam nak marah je. Okay, kita slow-slow insyaAllah. Nak belajar i'rab, kita bagi i'rab dulu tu. Semua ni ada salah seorang yang tanya, kita sebenarnya matlamat kita ke mana kan belajar ni? Okay, matlamat kita nak bercakap. Sekarang kalau kita nak bercakap, kalau kita latih memang boleh bercakap. Dah, cuma kita tak ada environment. Tak, pergi Hajjah Fauziah nak minta makanan, dia tak faham bahasa Arab. Oh, kalau tidak, yalah hati arus. Dia pun tanya, arus faqat la arus ma'ad dajaj. Kelas? Dia kata, syai al-qahwah? Syai. Syai bil halib atau bidunil halib? Bidunil halib. Kalau pergi dekat Mekah, macam tu lah. Bila siaknya, become? Oh, nak become? Berapa harga? Dia pun 5 rial. 5 rial. Okey. Apa yang tak bolehnya? Okey. Sama juga kalau kita tawaf. Sah? Ila aina? Ila al-Ka'bah. Limaza atuf? Tawaf rukun atau tawaf sunnah? Tawaf sunnah. Hakikat. Kita ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah kan? Atuf. Itu pun cerita kalau pergi Mekah boleh cakap Arab. Cuma Arab satu hal, dia tengok kita je. Hajjah Rahmah.
Izzat sekarang bukan Siti Nurhaliza dia. Allah Akbar. Bukan kita tak boleh. Kalimah tu maujud dah. Saya kata saya dah kumpul dulu kalimah tu tak kurang daripada 300. Ni, Huna. Cuma kalau kita nak kira gini macam tak jumpa tak. Tapi bila sebut, nah macam itulah. Mazah. Mazah. Samak mazah. Dajaj. Itu cerita mazah. Cerita kalau pergi ke pasar. Pasar borong mazah bil Arabiyah. So, bil jumlah. Haji Openg. So, kulil ada. Jadi kalau orang tanya dengan kata ila aina ila suq ay suq suqul lail aina fi syari haji open limadha ashtari madha dajaj bayt laham kalau lepas nak balik itu bukan ke rumah ila aina ila al mat'am limadha atanawul al asha lepas pasal malam baru nak makan malam madha tatanawalin tengoklah khubus ke arus ke ila akhir kada ma'man wahdi az-zawj ghair mawjud aina fil bait wa fi qalbi jangan pula zawj kat rumah kita tak ingat dia mawjud fi qalbi hakala khair tapi bila kita dah belajar yang ni kita dah kena angkatlah kalimah tu kalimah Quraniyah dia selepas habis yang bahagian ni kita ambil satu petikan level 2 dulu. Saya tengok level 3 kan. So bagi tunjuk cuba baca. Kena sebut position ini mubtada, ini khabar, ini alamat ila akhirih. Al kalimat jadi dah kena tanya. Ustaz, ma mana yastazkirun? Ada orang boleh trace, ada tak boleh kan? Cuba ambil daripada yastazkirun apa asal dia? Zakara. Ma mana zakara? Ingat, cuma dia tambah ya tazkirun. Cuba mengingati. Ha, itu kita akan belajar. Mata sufrun jamir lepas belajar morfologi. Khair insyaAllah. Taib, ana amsah saburah. Boleh ha? Sebab kita bukan nak yang ni ni. Ini sebagai contoh saja. Kenapa mudhafun ilaih? Sebab tadi Hajjah Faridah tanyakan. Limadha mudhafun ilaih? Sebab untuk menunjukkan milik. Belongs to ataupun takhsis khusus atau ta'rif perkenalkan amsah saburah wahadihi bukan tajuk kita hari ini ini khalas tapi belum khalas wal'an unzur ila saburah hunak cuba ikra' اقرأ نشيد اقرأ yang mana satu betul soalan simple yang mana satu betul أي واحد من هذه dia sahih أي which one أي واحد dia sahih cuba beranikan tapi atas dasar makrifah bukan teka ayu wahid dia sahih ini kita panggil awal bukan wahid yang pertama al awal atau tsani atau tsalits atau rabi' ah ni nak kena undi ni siapa yang kata awal sahih siapa kata yang kedua sahih apa yang ketiga sahih yang empat sahih. Semua ni betul. Saya tak tanya lagi kan. Saya kata ayu wahid sahih. Semuanya sahih. Tapi ayu wahid jumlah. Tu. Bila sahih tu bukan mesti jumlah kan. Phrase salah ke? Betul. Jadi huna ayu wahid jumlah. Mana ayu wahid jumlah? Tak ada awal di sini. Ula. Okey, khair insya-Allah. Jamil. Kenapa kita boleh kata ula tu jumlah? Sebab kita ingat dah. Awal khas, sani am. Tak? Ya. Ni betul ke salah?
Betul, tapi laisat jumlah. Apa makna ni? Melayunya pelajar tu aktif. Yang ni pelajar cerdas aktif. Pelajar yang aktif tu, nah, pelajar yang aktif tu, phrase kan? Tergantung. Bukan salah. Pelajar yang aktif tu betul. Cuma ayat tak ada. Yang ni pelajar yang aktif, tak ada tu. Sebab alif lam tak ada. Yang ni pelajar mana jami'ah? Pelajar universiti. Salah ke betul? Betul. Semuanya betul, tapi al-awwal faqat au al-ula faqat jumlah. Kena ingat ni. Khas am. Tayyib. Soalan pertama selesai. Okey, cuma silap faham saya kata mana sahih, kita nampak sahih tu jumlah. Tak sahih, semua sahih tapi ini jumlah. Okey, kita pun sebut ini sahih. Ini double sahih. Why? Jumlah. Ini sahih faqat phrase. Terjemah ada. Pelajar yang aktif tu kena tambah predikat baru jadi ayat. At-talibun nasyid, kita pun tambah wasim. Ah, jadi jumlah. Talib nasyid. Alah, tak tahu. Mari pula. Okey. Pelajar yang aktif ini kita kena tambah mubtada. Tak? Contoh kita kata haza. Mana haza? Ini talib nasyid. Dia jadi khabar. Yang ni haza talibul jami'ah. Haza jadi mubtada lah. Isim isyarah. Okey. Tayyib. Mal hukum? Tak hukum position. Mubtada khabar. Ini mal hukum? Ya, sifah mau? Maksud mana sifah? An-nasyid. Maka bila ada sifah ini jadi mau? Mausuf. Yang ini mal hukum? Sifah mausuf juga. Yang ini sifah tak ada khas. Lepas tu kita kata pelajar yang aktif tu. Yang ni pelajar yang aktif. Sifah mausuf. Yang ni mudafun ilaih. Mana mudafun ilaih? Al-jami'ah. Oleh kerana dia mudafun ilaih, maka di sini secara otomatis jadi mudaf. Ini saya nak ceritanya, yang kita belajar bahawa ni kena faham beza di antara. Al-an, ayu soal? Ayu soal? Okey. As-sukut alamatur ridha. Diam tanda ridha. Okey. Macam mana kita nak jadikan ayat yang ni? Tak perlu sebab dia memang dah jumlah. Yang ni dia boleh jadi mubtada. Syaratnya kena ada khabar. Maka kita tulis di sini. At-talibun nasyid orangnya handsome. Apa hukum wasim? Khabar. Ini talib nasyid. Kena cari mubtada. Maka taruhlah Muhammad talib nasyid. Apa hukum Muhammad? Mubtada. Talib khabar. Nasyid sifah. Yang ini mubtada. Ini sifah. Ini
khabar. Yang ni talibul jami'ah phrase. Nak jadikan ayat, tulis saja Muhammad di sini, tak ada apa. Iqra. Talib al-jami'ah. Muhammad itu seorang pelajar universiti. Apa hukum Muhammad? Mubtada. Apa hukum khabar? Apa hukum mudhaf? Dia merangkap mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Cuba taruk baris semua. Ha. At-talibu nasyitun. Ini at-talibu an-nasyitu wasimun. Ha. Yang ni baris lah. Muhammadu talibun nasyitun. Yang ni Muhammadu talibul jami'ati. Ha. Kalau boleh taruh baris tu, makna kita fahamlah pelajaran lepas positionnya, tandanya. Ada ayu soal? Okey. Cepat ke? Laju sangat ke? Boleh slow kan? Tak apa. Nak ulang balik, kita ulang balik. Okey. Oh, kejap mah laju. Pukul 8.23 dah. Kita ada dua elemen nak belajar hari ini ni. Tak sempat, satulah. InsyaAllah. Khalas? Jamil. Kalau khalas, tak apa. Pegang dulu slow-slow. Saya nak ambil dalam masa 2-3 minit. Cuba analisa yang ni. Setelah kita taruh baris. Position. Macam tadi kan? Mubtada. Kunci. Alamat. Reason. Li'annahu mufra' muzakkar. Habis. Yang ni position khabar. Kunci marfu'. Alamat dhammah. Reason li'annahu mufra' muzakkar. Ni isim fi awal jullah. Mubtada. Mubtada. Kunci marfu, alamah dhammah, reason lanahu mufra' muzakkar. An-nasyitu sifah. Jangan sama dengan dia ni. Okey, si sifah. Kunci marfu sebab dia i ikut bidham dhammah. Wasimun khabar. Bagus sama ni. Khabar. Kunci marfu. Kecuali kita tanya pula, ustaz marfu ni apa benda? Lupa kan? Tu saya letak awal-awal tu. Tayyib. Yang ni mubtada. Kunci marfu bid dhammah mufrad muzakkar. Nasyitun. Ini si sifah. Yang ni kha khabar, isifah kepada kha khabar. Yang naknya cuba i'rabkan al-jami'ati. Al-jami'ati. Apa dia punya position? Mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Pakai kunci apa? Maj. Rur. Tanda dia bilkas rah. Why? Li'annahu mufrad muzakkar.
Muzakkar ke muannas? Muannas. Jami'ah kan? Yang penting dia mufrad muannas. Ha. Kalau ada apa yang terbuku nak tanya, tanya terus. Jangan sampai ustaz balik. Payah nak tanya pula kan? Kalau yang ni kita dah biasa, ini belum biasa, biasakan dengan. Boleh tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sabar eh. Sabar. Ada juga antara sahabat kita ni, dia jumpa saya, dia kata, "Eh, kelas tu tutup dah ke?" Kata, "T ni tak ada kerja tanya. Orang tanya kelas tu makin besar ke tak? Ni tanya tak tutup." Bila kita kata tutup, dia kata, "Ah, kalau tu ah, betul lah saya keluar tu sebab kelas pun tutup." Jangan macam tu. Kalau kita rasa tak ikut tak apalah, kan? Tapi saya, kalau orang tu dalam diri ada roh bahasa Arab, satu hari dia minat balik pula. Dia tengok kawan-kawan dia boleh kan, "Eh, aku kena belajar balik, masuk level 1 semula." Bismillah. Khairan, insya-Allah. Boleh? Okey. Okey, agak-agaknya kesan daripada terjemahan dia, kesan daripada ni lah. Free ada. Cuba terjemah At-Talib apa dia? Tu. Pelajar itu aktif, bukan aktif itu. Pelajar itu aktif. Ayat ke tak? Yang ni pelajar yang aktif itu, sebab ada dua-dua. Ayat ke tak? Bukan. Melayu pun nampak. Pelajar yang aktif itu tergantung. Lepas tu kita tambah. Handsome Mithril Ustaz. Tayyip. Yang ni? Muhammad. Seorang pelajar yang aktif. Ayat kan? Tapi kalau buang Muhammad, pelajar yang aktif. Tak ada apa-apa. Yang ni? Muhammad. Seorang pelajar universiti. Ayat. Tapi kalau buang Muhammad, pelajar universiti, bukan ayat. Jadi yang asal ni tak ada ni. Ingat ni saya tambah kan? Ni tambah. Wasim tu jadi predikat. Predikat. Handsome. Oh, maknanya tak kenal lagi Ustaz Wasimnya tadi. Allah Akbar. Ni saja je. Dia tak setuju dengan kalau Wasim lil Ustaz tu. Dia kena kata, "Ustaz, zauji Wasim." Itu sah, dia kata. Okey, khair insyaAllah. Saya akan balik ke sana kalau masa cukup. InsyaAllah, kita nak pergi ke sini dulu. Unzur. Ya Hajjah, boleh? Khair. Bismillah. Cuba ikhra' Nasheed. Ini jumlah ke tak? Jumlah. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Boleh faham maksud ismiyah fi'liyah? Jadi, limada ismiyah? Awal jumlah isim. Apa nama isim ni? Mubtada. Apa makna mubtada? Dimulakan. Mubtada dimulakan dengan dia. Maka dia nama mubtada. Boleh? Maratan ukhra, a'id, iqra. At-talibu nashitun. Hal hadhihi jumlah aw la? Jumlah. Ismiyah aw fi'liyah? Ismiyah. Mal hukum? Mubtada. Mal hukum? Khabar. Kenapa nama dia mubtada? Awal jumlah. Tayyib.
Iqra. Inna. Bil Injiliziah, ma mana inna? Indeed, sesungguhnya. Bila kita sebut inna talib nasyid, apa hukum at-talib? Tak boleh nama mubtada lagi sebab dia bukan dimulakan dengan dia. Ha. Butuhkan nama. Sebelum kahwin kita panggil pemuda. Seorang lelaki bila kahwin tukar nama jadi suami. Ha, samalah dia. Ingat, bertukar nama sebab reason why nama dia mubtada dimulakan. Kalau inna masuk dekat situ, maka dia tak boleh nama mubtada dah. Tapi dia tetap jumlah ismiyah. Okey? Ha, kita. Kita pun tanya, kenapa masuk inna? Indeed. Untuk emphasize kan. Nak kata ini betul-betul pelajar ni aktif. Kalau sebut at-talib nasyid, cerita aja. Inna at-talib nasyid, sesungguhnya pelajar ni aktif. Sama juga kalau kita kata al-ustaz sambung Wasim, tak ada apa. Cuba emphasize sikit. Syukran. Ha, kenapa kita gelak? Sebab kita faham apa makna inna. Dalam Quran inna tu bukan saja-saja tu. Ada elemen metafora balaghah. Kenapa Allah sebut inna? Ha, bila masuk saja inna, maka dia bertukar daripada mubtada balik nama asal. Nama asal dia apa? Buang. Haraf ke fi'il? Isim. Balik asal nama dia isim. Bila masuk inna, maka mubtada batal. Dia akan jadi isim inna. Hakadah. So kita dapat satu term baru hari ini, nama dia isim inna. Kita tanya kenapa tambah inna? To emphasize. Kalau buang ni, nama dia mubtada. Why? Dimulakan. Masuk yang ni, dia tak dimulakan. Maka dia nama isim inna. Ini mubtada. Ini apa dia? Khabar. Bila masuk ni, kena sebut khabar inna. Dapat dua. Ya. Bama'ana inna. Sesungguhnya. Why? Kalau sebut al-ustaz Wasim, saya buat tak tahu je. Innal ustaz Wasim jum ila mat'am. Ha. Jadi punya nilai. Jangan main-main inna fil Quran. Lahu makna. Boleh. Okey. Boleh saya tulis? Bila tulis ni kena ingat makna dah lah. Iqra. Nasyid, sah? Tapi apa hukum? Mubtada. Apa hukum? Khabar. Mal hukum? Mal hukum? Khabar inna. Buat apa banyak sangat nama ustaz? Dia ada kesan kepada alamat. Itu yang kita nak pergi itu. Okey. Taib, iqra. Kana. Ma mana kana? Kalau fil Quran, dia terjemah kana indeed. Sebab dia ada makna metafora lain. Tapi kana ni makna dia was. Was. Contoh je kata-kata. Kalau kata al-ustaz Wasim, tambah lagi innal ustaz Wasim, saya akan bawa ke mat'am kan? Belanja lah orang puji. Tapi kalau sambil berjalan pergi kita sebut kanal ustaz Wasim. Mana sekarang handsome ke tak? Batal pergi mat'am. Itu kana, jangan main-main. Was, dulunya handsome, he was handsome. Mana sekarang dah tak handsome kan? Yalah dah tembam macam ni kan. Dulunya si kan. Bila sebut kana dia memberi makna was. Itu dari segi makna. Lepas tu jangan main-main dengan kana.
Okey. Ma mana inna? Ma mana kana? Was. Was adik-adik dia lah. Was, were. Nah. Kan? Ha, makna dulunya. Boleh maknakan pernah. Tak, bukan pernah. Dulunya. Was. Contohnya rumah kita kan. Nama smoky? Nasit. Ismuk. Ma ismuki. Anis. Tengok pergi, kita pergi 5 tahun dulu rumah Anis. Rumah kecil kan. Pergi sekarang rumah tu kabir. Eh, kata hadha bait jadi? Tanya dia, dia kata tak. Tapi ini besar kan? Ah, dia kata kanal baitu saghir. Apa makna kanal baitu saghir? Dulunya kecil. Sekarang besar, bukan rumah baru. Kanal baitu he was kan, it was small. Okey? Ha, itu kana. Faham tak? Ha, kita pun cuba iqra. Mana antara dua ni yang betul-betul puji? Yang atas, yang ni bukan puji ni. Awak tak aktif dah sekarang. Tak? Itu kana. Dia masuk dalam jumlah ismi, ismiyah mubtada khabar. Tayyib. Apa nama at-talib huna? Isim kana. Ni khabar kana. So kita dapat 4 elemen baru, nahu, isim inna, khabar inna, isim kana, khabar ka, kana. Tapi itu tak ada faedah kalau tak faham makna dia. Lughah awalan. Maksud lughah, faham makna dulu inna. Barulah kita tengok kepada. Okey. Boleh bantu saya, ini nama dia mana? Isim in inna. Yang ini apa nama dia? Khabar in inna. Yang ini nama dia mana? Isim ka kana. Yang ni khabar ka kana. Dapat tak ni? Dua ni. Conclusionnya mana? Isim inna mansub. Ha. Boleh. Khabar inna marfu. Ha, kunci dia. Isim kana marfu. Khabar kana mansub. Ha. Kita ambil kunci. Mula pening, balik terlupa kan kunci. Jadi kita ambil yang ni, masukkan dalam kumpulan sana. Kita baru ada 3 kan? Mubtada, khabar, fa, fa'il, marfu'. Ini sekarang tambah 2. Khabar inna, marfu'. Isim kana, marfu'. Dia berlawan 2 ni. Terbalik. Kalau buka Quran, wadih jiddan. Inna allaha. Kan? Ala kulli syai'in qadir. Wa kana allah. Hu aliman hakima. Ha, itu dia. Tayyib, maratan ukhra. Kenal? Mada? Ni? Mubtada? Khabar. Ni? Ni? Iqra. Limaza? Lima zabu mubtada marfu. Ini khabar marfu. Macam mana baca inna talib? Mansub bil fathah. Cuba taruh baris. Inna at-taliba. Ada lawan kan? Nasi tun.
Tapi kalau kana, isim kana marfu'. Kana at-talibu nashi. Nashi bari atas kan? Tanwin, maka kena taruhlah alif. Iqra nashi tan. Itulah mukaddimah yang kita nak beritahu hari ininya. Dua elemen nahu dalam jumlah ismiyah, iaitu isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana. Mukaddimah kan? Minggu depan kita akan murajaah lagi insya-Allah. Insya-Allah. Yang kita baca macam mana? Inna Allah ha'ala kulli syai'in qadir. Yang ni? Wa kana Allahu aliman hakima. Biasa kan? Kita baris tu sebab kita dah ingat. Kata kena Alisa. Kenapa baca Allah ha? Isim in? Inna. Kunci? Mansub. Jadi sini Allaha isim inna mansub bil fathah li'annahu mufrad. Sesungguhnya Allah berkuasa. Ini khabar dia ni. Ini bukan khabar ni. Kalau bukan ayat Quran bila letak di belakang. Inna Allaha qadirun ala kulli syai' ke atas semua sesuatu. Ini khabar. Ini dia panggil apa ni? Khabar mazah. Khabar in, inna, marfu' atau mansub? Marfu'. Maka dia jadi kata. Jadi kita baca Quran nampaklah tu. Dalam ayat lain, iqra. Wa kana Allahu aliman hakima. Diterjemah sesungguhnya. Kana makna was, tapi dalam Quran semuanya kana makna sesungguhnya. Sebab dia ni ada elemen balaghah. Bila sebut was tu maknanya betul-betul Allah tu. Ha, itu dia. Jadi di sini apa hukum Allah mubtada ke khabar? Jangan tertipu dengan soalan. Tayyib, isim ka? Isim kana marfu' ke mansub? Marfu'. Sebab tu dia kata wa kana Allahu. Kelas ini bukan mubtada. Isim ka? Nah, kalau buang kana dia jadi mubtada. Alim khabar. Khabar ka? Kana. So ali man, sebab dia man mansub. Yang ni i ikut sifah. Aliman hakima. Mengetahui dan bijaksana. Nah, itu sebagai misal min sifat kepada aliman. Dia ada dua nama, sama ada sifat ataupun atfu bayan, kita tak belajar lagi. Dia menerangkan lebih lagi mengenai sifat alim Allah tu, bukan alim saja, alim yang berbijaksana, atf bayan, terangkan lagi. Tapi dia ikutlah sama macam sifat. Kalau tak ada alif lam, tanwin. Nah, itu ingat. Tanwin ni kalau dia am. Kursi. Kalau tak ada alif lam, kursiyun. Qalam, qalamun. Qalaman, qalamin. Tapi taruh al, terbatallah tanwin. Itu tak ada alif lam. Kan? Hah. Kena tak dengan yang kita baca Quran tu, yang kita belajar hari ni tu, tanda dia. Kan? Itulah sebab. Kita boleh bagi sebab limadha. Panas lagi kan? Baru dapat hari ni tak panas macam mana?
Tapi ingat, kita dah tambah 4 term nahu. Semuanya daripada jumlah ismi, ismiyah. Iaitu isim inna, khabar inna, isim kana, khabar ka, kana. Minggu depan kita akan tambah lagi dia punya ni. Sebab apa? Inna ni dia bukan seorang. Dia ada adik-beradik dia. Inna. Dan adik-beradik dia ni berlambak dalam Quran. Jadi kita ambil inna dulu, kepala dia. Ambil kana dulu, kepala dia. Pernah dengar ada kalimah lakinna? Mana lakinna? Mana lakinna? Tetapi adik-beradik inna. Mesti ba'da lakinna sama dengan inna. Lakinnallaha. Itu sabrun jamil. Beritahu dulu. Pernah dengar dekat kalimah la'alla? Mudah-mudahan. Tak? Adik-beradik in, inna. Jadi minggu depan kita akan sebut 2-3 beradik kepada in, inna. Okey. Kana juga ada adik-beradik dia. Bukan hari ini. Pernah dengar kalimah mazala? Masih lagi. Bila kita kata kanal ustaz wasiman, dia pun batal pergi mat'am kan? Macam mana supaya dia sambung balik? Taruhlah mazala. Masih lagi handsome dulu dan sekarang. Pergi balik. Fadal. Ada soalan? Okey, itu tulisan. Tulisan. Kalau dia tanwin balik atas, memang kena taruh alif. Penulisan. Ha? Kena baca nasyitan. Nasyita. Dia kalau dia tanwin, baris atas sahaja. Jangan pula baris bawah pun taruh alif, tak. Bila dia mansub sahaja. Okey, itu tulisan dia. Khair? Ada satu lagi ni. Kita touching dulu je insya Allah. Ha, elok-elok je. Boleh 6-4 elemen baru tu? Nak tahu boleh tak boleh? Saya pun ambil cerita. Al-bait kabir. Apa makna? Rumah tu besar. Sesungguhnya rumah tu besar. How? Innal bait kabir. Dulunya rumah tu besar. Kanal bait kabir. Apa masalahnya? Kan? Yang masalahnya kita nak taruh baris. Apa orang yang nak baris, maka dia akan sebut baris. Yang tak nak baris, dia sebut macam tadi je. Ha, kalau kita nak kata, sesungguhnya rumah tu besar dengan berbaris. Macam mana nak kata? Innal bait. Itu tak, tu sebab terlupa ni kan? Itu kunci tu. Innal baita kabirun. Kanal baitu kabiran. Itu saja, bukan belum banyak sangat pun. Dia terbalik ya. Sebab tu kalau kita nak puji kawan kita, jangan main-main. Kita sebut kanat ummi jamilah. Marah ummi. Tak, dia kata kenapa saya tak cantik dengan sekarang ni. Cepat-cepat tukar inna. Innal um jamila. Barulah dia kata, ya Allah, ghoda asyak alaya. Bukan ghoda hanya asyak ma'an. Itu cerita insyaAllah. Boleh kan? Tangkap bahasa dulu. Barulah nahu. Bila dapat nahu, i'rab. Innal baita, al baita isim in, inna mansub bil fath. Fathah, li'annahu mufrad, khalas. Boleh? Kita stop di sini yang ni ya. Okey. Kita nak ambil satu bahagian tu, kita akan ulang balik. Mal hukum? Mubtada. Mal hukum? Khabar. Semua dapat? Taib. Mal hukum? Ini buang. Ini buang.
Sifah mausuf. Ini sifah mausuf. Ini kita kata ini hukum dia zaujah salihah. Ini pun zaujah salihah. Yang ni salihah. Tengok dia muzakkar. Awak muzakkar-muzakkar. Saya mu'anas-mu'anas. Dia tak tukar. Tapi kita boleh tukarkan dia jadi sifah. Dua minit saja. Jangan risau. Dua minit saja. Nak tukar dia senang saja. Ini asal ke tak ni? Jama'ah. Tak ada ter kan? So, kalau dia ada ter marbutah, kita buang ter marbutah. Buang. Kita plus. Cuba baca. Jami' kan? Jami'i. Kan? Bila tukar tambah yang nisbah, maka dia jadi solihah. Baru setengah minit. Nak jadikan mudhaf ilaih sifah, kalau dia ada termarbutah, buang dulu. Kalau tak ada, tak ada apalah. Lepas tu add. Ya, maka hukumnya hukum si sifah. Macam nak marah pula kan? Okey. Sekarang belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa dalam bahasa Arab apa dia? Lugah. Orang Arab kita panggil apa? Tak ada. Arab-Arab lah. Kan? Arab ni bangsa. Bahasa orang Arab. Ini apa hukum lughatul Arab? Ayat ke tak? Ayat ke tak? Sifah mausuf? Tak. Jarah majrur? Tak. Mudaf mudaf ilaih? Ya. Ini talihah. Okey. Nak jadikan dia salihah, taruh. Cuba baca. Arabi. Sekarang dia jadi salihah ke masih talihah? Salihah. Bila salihah dia pun tanya, abang, abang mu'annas ke muzakkar? Mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Maka panggillah ter marbutah tu sebab dia jadi salihah. Sebab itu kita panggil al-lughah al-arabiyah. Ini bukan sifat asal. Ini asal dia lughatul arab. Arabiyah. Sekarang jadi hukum sifah lah. Dia kena ikut lah. Al-lughatul arabiyatu al-lughatil arabiyati. Fil Quran banyak ni. Nak tahu rahsia dia, tengok kalau ada jenis ya sabdu ni tu, itu bukan sifah asliyah. Sifah daripada mudhafun ilaih. Saya kata dua minit saja, kelas itu. Kita akan kembangkan lagi minggu depan. Okey. Contohnya saya talib universiti. Cuba sebut ana talibul jami'ah. Kan? Tukar sifah ana talibun jami'iyun. Kalau talibah jami'iyah. Jadi itulah cara nak tukar hukum sifah hukum mudhaf ilaih kepada hukum si sifah. Zaid tambah apa dia? Ya, nama dia ya nisbah. Pusat apa dia? Pusat. Pusat ni pusat center. Markas. Markas al-Islam, apa hukum? Islam tu sifah ke? Tak. Pusat is Islam. Maka dijadikan hukum sifah al-markazu al-islamiyyu. Iyo kan sebab markaz muzakkar. Universiti Islam sifah ke? Tak. Tapi dia tambah Islam ya jadi al-jami'ah al-islamiyyah. Hukum sifah jadian. Bukan asal. Itu saya nak beritahu. Pelajaran kita akan tumpu kepada yang ni insya-Allah, kana inna dan sifah nisbiyah. Wallahu a'lam. Cukuplah hari ini.